Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota yang berprestasi. 3 orang perwira Polres Sumenep mendapat penghargaan karena telah melaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi. Berlangsung saat apel pagi pada Senin 16 Oktober 2023, Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko menyerahkan piagam penghargaan kepada personil yang berprestasi dan punishment kepada anggota yang tidak memenuhi target kerja. Pemberian penghargaan diserahkan kepada personel penerima piagam penghargaan yang telah berprestasi karena keaktifan dalam mengikuti media indikator kinerja pada aplikasi Siap Semeru Polda Jatim periode September 2023. AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan apresiasi kepada anggota yang berprestasi dan berharap dengan pemberian rewards ini bisa menjadi motivasi dan dukungan untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh personil Polri, Polres Sumenep, dan Polsek Jajaran. Apel dan sekaligus upacara pemberian penghargaan bulanan reward and punishment ya, dalam kategori siap meniru maupun juga pemberian kendaraan dinas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sumenep selain memberikan rewards dan punishment, juga menyerahkan kendaraan dinas kepada si Humas Polres Sumenep untuk mendukung pelaksanaan tugas. Tim Humas Polres Sumenep melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara. Perang Hamas dengan Israel kembali memunculkan polarisasi tajam di Amerika Serikat dan sebagai akibatnya terjadi peningkatan sentimen Islamofobia ataupun antisemitisme atau anti-Yahudi. Insiden yang dilaporkan termasuk ujaran kebencian hingga kekerasan fisik. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah sholat Jumat di Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland baru-baru ini sedikit berbeda. Sebelum bubar, polisi memberi imbauan kepada jemaah. You have the right to report any incident that you feel you're being discriminated against or you feel that it is a hate statement. Kepolisian setempat menerima semakin banyak laporan kejahatan atas dasar kebencian yang menimpa umat Yahudi maupun Islam selama seminggu sejak serangan militan Hamas ke Israel. Akan tetapi, kesadaran untuk melapor khususnya masih rendah di kalangan masyarakat Muslim. Within the Muslim community, we think like, Alhamdulillah, God will take care of it. You know, at least no harm has happened. Inshallah, I'm okay. And you just, nothing is going to happen. Maybe to you as a person who had that incident, but maybe it could happen to another sister. Maybe it could happen to another brother. Beberapa jemaah mengaku siap mengantisipasi dampak negatif konflik Timur Tengah. We Muslims should also take the advantage of our rights because it's not only just the Jewish people that are being oppressed, it's the Muslims that are also being oppressed here in this nation. Any Muslim person seems to think that, you know, we're not viewed as important and our lives matter too. And the police are here to tell us, look, if you're being harassed in any way, call us. We're here to protect you too. Ini memang di sini tuh memang begitu rule-nya, karena memang harus kalau ada sesuatu yang mencurigakan, misalnya sekiranya mengganggu kita, ya minimal kita harus menelpon polisi. Dewan Hubungan Amerika Islam atau CARE cabang Maryland juga menerima berbagai laporan insiden kebencian terhadap pelajar SMA dan mahasiswa sejak eskalasi terbaru. Serangan termasuk seruan kalian teroris hingga ancaman doxing alias pembocoran data pribadi. Right now, unfortunately, what's fueling the hostility and the fire and the angst and the backlash against the Arab and Muslim communities is the fact that our elected officials are also portraying a very singular, very one-sided position on this issue. Sementara di Illinois, pada hari Minggu, polisi mendakwa seorang pria dengan pasal kejahatan atas dasar kebencian setelah menikam seorang bocah laki-laki Muslim keturunan Palestina berusia 6 tahun hingga tewas dan melukai ibunya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengajak masyarakat melawan Islamofobia menyusul peristiwa itu. Sebelumnya, Presiden Biden juga bertemu pimpinan organisasi Yahudi guna merespons kegelisahan mereka soal peningkatan sentimen antisemitisme. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Eva Mazrieva, VOA. Presisi siang akan segera kembali sesaat lagi.